Sobat Mania, kali ini saya akan membandingkan dua motor dalam video ini, yaitu Kawasaki Ninja 250 2 silinder livery KRT dengan Kawasaki ZX636 KRT juga. Dan tentunya saya akan memperkirakan spesifikasi power torsi dari CX25R nanti, yaitu Kawasaki Ninja 250 4 silinder. Di depan saya ini adalah Ninja 250 2 silinder menggunakan mesin DOHC 2 silinder 249cc 8 klep. Jadi memiliki tenaga 39 PS serta torsi 23,5 Nm, sob. Dan tentunya karena CX25R sudah di-launching di Jepang, kita bisa melihat kemiripan dari sisi luarnya. Perbedaannya hanya di air ram di depannya. Tentunya itu mirip dengan CX636 nanti di pertengahan video ini. Nah, inilah dia Ninja ZX6R, dimana menggunakan mesin 4 silinder DOHC 636cc 16 klep. Jadi motor ini memiliki tenaga 139 PS serta torsi 70,8 Nm. Motor ini mendekati ya, karena air ramnya di jidatnya itu mirip dengan ZX25R yang sudah diperkenalkan di Jepang sana. ZX6R dihargai mulai 307 jutaan, sedangkan Ninja 250 2 silinder yang tadi 64 jutaan, sob. Dan perkiraan harga dari ZX25R adalah mulai 99 jutaan untuk versi terendah dan tertinggi 130 jutaan, sob. Jadi itu perkiraan dari beberapa bikers dan juga media ya, ibaratnya bocoran, sob. Dan yang belum bocor adalah tenaganya berapa PS. Dan di sini saya hanya memperkirakan, belum tentu pasti. Saya hanya membandingkan dari Ninja 250 2 silinder dan ZX6R tadi. Perkiraan dari powernya menurut saya akan berada di angka 50 PS. Trap limit sudah banyak yang ketahui sampai 18.000 RPM. Sedangkan torsi perkiraan saya di angka 35 Nm. Nah, ini hanya perkiraan ya. Jadi bisa benar bisa tidak atau mendekati. Tapi angka maksimum power 50 PS kayaknya itu mungkin angka minimal, sob. Bisa saja nambah lagi dikit, karena yang 2 silinder aja sudah sampai 39 PS, sedangkan yang 4 silinder tentunya harus di atas itu ya. Namun standarisasi dari Euro 4 tentunya akan menaikkan power, sob. Meskipun dia menggunakan 4 silinder, tenaganya juga tidak akan begitu membludak, dimana kita tahu ZX6R saja yang menggunakan mesin 636 cc hanya memiliki power 139 PS.
di angka 50 PS. Untuk ZX25R mungkin bisa sangat mendekati. Harga sudah, power sudah, torsi 35 Nm. Semoga itu benar. Apalagi sob, gerhana untuk ZX25R. Oh iya, karena mesin kecil ya, 250cc 4 silinder, banyak yang menyaksikan tarikan bawahnya akan lemot, dan kita sudah ketahui setelah melihat launchingnya Kawasaki membuat knalpot underbelly. Jadi ini kayaknya sebuah trik untuk meningkatkan akselerasi atau torsi di RPM bawah sob. Jadi tak usah sanksi lah, tarikan bawah ZX25R ini pasti juga nampol. Apalagi spesifikasi fiturnya ada riding mode, juga suspensi depan dan belakang horizontal buckling, remnya juga radial, spring arm aluminium banana, ada quick shifternya juga, ada Kawasaki traction control. Jadi sudah traction control sob, dan juga stangnya yang stand under yoke ya. Jadi sobat biker juga harus sabar ya, menunggu tahun depan. Diperkirakan di bulan Maret April pasti sudah launching di Indonesia, dan semoga benar perkiraan harga 99 jutaan paling rendah, power 50 PS, torsi 35 Nm. Kita sama-sama tunggu apakah perkiraan saya ini benar atau mendekati ya, semoga saja ya, tidak jauh-jauh, meskipun lebih mungkin dari 50 PS, mungkin akan lebih dikit sekali. Oke, terima kasih sobat, silahkan mungkin berikan komentarnya, mungkin sobat punya perkiraan berapa power ZX25R nanti, juga harga, silahkan tulis di kolom komentar sob, jangan malu-malu. Terima kasih atas waktunya, tonton juga video di akhir video ini ya, ada video terbaik dan terbaru. Terima kasih, salam satu aspal.